K2 Dragon Lady adalah pesawat pengintai strategis yang dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Corporation pada tahun 1950. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengintaian tinggi altitude dan jarak jauh dengan kemampuan pengawasan yang sangat akurat. U-2 Dragon Lady memiliki desain yang khas, dengan sayap panjang dan ramping serta badan pesawat yang cukup besar. Pesawat ini menggunakan mesin jet turbofan dan memiliki kemampuan terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 70.000 kaki. Ketinggian yang ekstrim ini memungkinkan pesawat U-2 untuk menghindari ancaman pertahanan udara musuh. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem kamera dan sensor penginderaan yang canggih, termasuk kamera optik dan inframerah, serta sensor pengintaian elektromagnetik. U-2 Dragon Lady dapat mengumpulkan data pengintaian visual, elektronik, dan fotografi dengan akurasi tinggi, memungkinkan pengintaian luas wilayah dan pemantauan aktivitas musuh. U-2 Dragon Lady dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan melakukan misi pengintaian strategis di area yang jauh dari pangkalan udara. Pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan perangkat penginderaan udara dan elektronik untuk memantau komunikasi musuh dan melakukan pengintaian sinyal. Selama masa dinasnya, U-2 Dragon Lady telah banyak digunakan dalam berbagai operasi intelijen militer dan pengintaian strategis. Pesawat ini terus menjadi pesawat pengintai penting bagi banyak negara hingga saat ini. Kesimpulannya, U-2 Dragon Lady adalah pesawat pengintai strategis yang dapat terbang pada ketinggian yang sangat tinggi dan jarak jauh. Dengan sistem kamera dan sensor canggih, pesawat ini mampu mengumpulkan data pengintaian yang akurat dan penting dalam operasi intelijen militer. SR-71 Blackbird adalah pesawat pengintai strategis super cerus atau mampu terbang di atas kecepatan suara tanpa bantuan afterburner, yang dikembangkan oleh Lockheed Corporation pada tahun 1960-an untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi salah satu pesawat paling ikonik dalam sejarah Dirgantara karena kecepatan dan kemampuannya untuk terbang pada ketinggian yang sangat tinggi. SR-71 Blackbird memiliki desain yang aerodinamis dengan sayap panjang dan ramping serta badan pesawat yang panjang dan runcing. Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin jet Pratt dan Whitney J58 yang mampu menghasilkan tenaga dorong yang sangat besar. Salah satu fitur utama SR-71 Blackbird adalah kemampuannya untuk terbang pada kecepatan Mach 3 tiga kali kecepatan suara, atau lebih dari 2.200 mil per jam. Pesawat ini juga mampu terbang pada ketinggian yang mencapai lebih dari 85.000 kaki, yang menjadikannya sulit dijangkau oleh rudal permukaan ke udara musuh. SR-71 Blackbird dirancang untuk melakukan pengintaian strategis dengan kemampuan pengawasan udara yang tinggi. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem kamera dan sensor canggih yang mampu mengumpulkan data intelijen dengan akurasi tinggi, termasuk pengintaian fotografi dan elektronik. Pesawat ini juga memiliki sistem komunikasi yang canggih yang memungkinkannya untuk mentransmisikan data intelijen dalam waktu nyata ke pusat pengendali operasi militer. SR-71 Blackbird aktif beroperasi selama beberapa dekade dan terlibat dalam berbagai misi intelijen strategis selama Perang Dingin dan beberapa konflik regional. Pesawat ini mendapatkan reputasi sebagai pesawat paling cepat dalam sejarah Dirgantara dan menjadi simbol teknologi dan keberanian dalam operasi intelijen udara. Pensiunnya SR-71 Blackbird dari dinas aktif pada tahun 1998 menandai akhir dari era pengintaian udara dengan pesawat yang mampu terbang pada kecepatan supersonik yang ekstrim. Meskipun demikian, pesawat ini tetap menjadi salah satu pesawat legendaris dalam sejarah penerbangan militer.